Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawabul 176. Fasal yang kedua, ketiga. Al-Fasl Salis. Qala mu'alif kana sallallahu alaihi wasallam al-fasl salis wal 20 fi bayan ahli tasawuf. Wa hum isna ashara sinfan. As-sinful awwal as-sunniyun wa hum alladhi aqwaluhum wa af'aluhum wafaqatun lis-syari'ah wat tariqah jami'an wahum ahlus sunnah wal jamaah fa ba'dhum yadkhuluna al jannata bighairi hisab allahumma ja'alna minhum wala azab wa ba'dhum bihisabin yasirin wa azabin qalilin fa yakhrujuna min jahannam wa yadkhuluna al jannata wala yu'abbaduna fil nari ta'yidal kafir wal munafiq wal bawaqi bid'ayun faminhumul halawiyyah wal haliyyah wal awliyaiyyah was samaraniyyah wal habiyyah wal huriyyah wal ibahiyyah wal mutakasilah wal mutajahilah wal waqafiyyah wal ilhamiyyah. Fasal yang ke-23, masalah menyatakan ahli tasawuf. Apa yang dimaksudkan golongan ahli sufi yang sebenar? At-tasawuf ya isyarat kepada ta kepada taqwa Allah, sad kepada al-sabr, waw kepada al-war, dan fa isyarat kepada fana. Ya, ta isyarat kepada taqwa Allah. Siapa nak duduk dalam ahli tasawuf, dia mesti bertakwa kepada Ta'ala. Dan takwa dia tidak akan sah melainkan sekurang-kurang dia ada tiga ilmu. Dia kena mantap ilmu usuluddin dan kena kemas ilmu fiqah, dan dia kena mendalam dalam urusan ilmu sir, ilmu tasawuf, baru dikatakan ahli sufi atau ahli tasawuf. Kalau dia tak sedemikian, maka dia panggil mutasawifah, orang yang meniru-niru perjalanan sufi. Ini yang banyak merosak mungkin. Ya, zikir je tak payah belajar, atau syaitan je. Banyak hari ni kan tertarik je zikir, tak payah belajar-belajar, tunggulah syaitan datang. Banyak berlaku ya, ilmu tasawuf ilmu yang sangat tinggi, dia panggil tauhidul khas. Ilmu usuluddin tu panggil tauhidul am, mengenal Tuhan bil dalil wal burhan. Adapun dalil ilmu tasawuf ma'rifat Allah bil mukasyafah, mukasyafatul qalbi, dibukakan kalbi daripada hijab, maka dia dapat dengan zab, wijdan, syuhud dan na'yan atau ahli tasawuf benar. Maka sini tengok dia pecah ni, dia ada 12 gulungan. Gulungan pertama dipanggil sunniyun. Gulungan pertama dipanggil sunniyun. Wa humul ladhi aqwaluhum wa af'aluhum muwafaqatun lisyari'ah wa tariqah jami'an. Mereka adalah orang yang katanya, mana perkataan dia dan perbuatannya sesuai dengan syariat dan tarikat secara menyeluruh. Bermakna kalau perkataan dia perbuatan tak sesuai syariat, itu bukan ahli tasawuf, itu ahli tasawuf dengan yang banyak ahli tasawuf nak dan tasawuf ya, ada bahaya. Sebab apa-apa pun dia kena ada ilmu tu penting. Bahkan Nabi dia letakkan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'un. Ilmu tu jadi imam kepada amal, amal tu tabi', mana makmum. Bila kita semayang berjemaah, ada imam, ada makmum. Maka kaedah yang besar itu, innama ju'ilal imam liyuktamma, dijadikan imam untuk diikut. Bermakna siapa mengikut, siapa diikut, ilmu itu diikut, amal itu mengikut. Jadi kalau dia beramal tanpa ilmu, bermakna dia beramal tak ada ikutan, atau menyebabkan dia masalah. Sama ada ilmu zahir atau ilmu batin, sir ataupun ilmu yang sir ataupun yang zahir, semua mesti ada panduan daripada hukum syarak yang diambil daripada nas Quran dan hadis Nabi SAW. Sad itu syabada as-sabr,
ya, as-sabru, sabar tiga peringkat, sabar mengerjakan taat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar indal masaib, ketika diuji dengan berbagai-bagai ujian daripada Ta'ala. Itu cara ringkas. Al-waw itu isyarat kepada apa? Al-war'u. Al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Wara' itu elok, tapi pada ulama' itu lebih elok. Al-war'u war'an. Allah tataharraka illa lillah. Wal batin Allah yadhula qalbahu illallah. Wara' itu bagi dua. Satu wara' yang zahir, satu wara' yang batin. Kata Syaikh Mu'az bin Razi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wara' yang zahir apa? Allah tataharraka illa lillah. Dia tidak bergerak, dia tidak berjalan, duduk, bangun, memandang, bercakap, melihat semua, melainkan semua lillah, kerana Allah, bukan kerana nafsu juga kan. Itu wara' yang zahir. Ada wara' yang batin, Allah yadhula qalbahu illallah. Tidak masuk dalam kalbi dia melainkan Allah Ta'ala. Itu isyarat pada fi kulli lamhatin wa nafasin. Sama itu. Tiap-tiap nafas, lamha kelipan mata, ma Allah. Itu di antara perjalanan sufi yang sebenarnya. Dan fa itu isyarat pada fana. Al-sayru fillahi la yakun illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan takkan start, takkan mula. Melainkan dengan fana. Ya, lenyapkan pandangan, syumur kalbi dengan makhluk, bawa Tuhan buka. Kalau kalbi kita masih diikat makhluk, Tuhan tak buka. Kan? Dia tak pancarkan nur makrifat ini. Padam, baru dia terang. Tutup, baru dia terbuka. Ya. Padamkan pandangan makhluk, baru terang dengan Ta'ala. Tutup hati kita dengan makhluk, baru dia buka dengan Tuhan. Selagi dia nampak dia, dia tak nampak. Tak terbawa dan makrifat dan tak buka. Ya kamala yuhibbul al-amalul mushtarak, kazari la yuhibbul qalbul mushtarak. Bagaimana Ta'ala tak mahu amal tu disyirik, disekutu dengan lain, lebih lagi hati Tuhan tak mahu kita sekutu dengan lain. Dia kena betul-betul dengan dia je, tawajuh tu dengan dia, boleh buka. Sebagaimana masuk ya, mana tadi tarekat saya menyuruh, maknanya perbuatan sesuai dengan syariat. Apa makna syariat? Anta'budahu, kamu beribadat akan Ta'ala bi ahkami syariah, dengan hukum fiqh, hukum syariah biasa. Ya. Ada pun tarekat antak sudahu, bahawa kamu kasat ila min qalbi. Ya, antak sudahu, kamu kasat ila Allah Ta'ala. Ilahi anta maqsudi. Ya Allah, engkau saja kasat bukan benda lain. Bukan nak makam nahu dak dia. Wa ridha kan matlubi, dan ridha engkau yang aku tuntut. Matlub dia ridha Allah. Baridha paling besar. Firman Allah Ta'ala wa ridwanu minallahi akbar. Ridha dari Allah lebih besar, lebih besar daripada syurga, lebih besar daripada segala-galanya. Ya itulah ridha Allah Ta'ala, cari benda tu. Ya. Atau dia panggil apa situ? Tariqah. Inna tariqah syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah. Fa syari'atun ka safinatin wa tariqatun ka bahri summa haqiqatun durun ghalah. Inna tariq, sungguh jalan yang diikut daripada Nabi SAW. Ada syariah. Syariah mana dia? Ya itulah anta'budahu, kamu beribadat secara hukum zahir. Itu dengan ngaji fiqh. Ya wa tariqah, dan tarekat mana jalan Quran yang dalam ni. Wal haqiqat ialah sumu syahadah ke Tuhan. Ya itu ni. Fasyari'atun ka tariq kal bahar summa haqiqatun durun wala. Fasyari'atun kal bahar. Ya. Wa tariqatun inna tariqa syari'atun wa tariqatun syari'atun kasafinah, syariat seperti perahu atau kapal. Wa tariqatul kalbahar, dan tariqah itu seperti lautan. Mana kita berjalan atas lautan, perahu tak jalan atas darat. Ya. Kemudian wa haqiqatun durun walah, dan hakikat ialah pemata yang tinggi. Pemata duduk mana? Di dasar laut. Jadi kena ada kapal, dia kena berjalan, kemudian dia kena menyelam dalam. Kalau mengambil permata kasifah, permata yang kasar boleh dilihat, boleh pegang tu, dia kena menyelam dalam apa? Lautan air dalam. Boleh dapat. Kalau nak ambil permata makrifat, dia kena menyelam dalam alam nur. Ya. Dia kena faham perjalanan nur. Boleh akan dibuka. Al-anwar matayir kulubi wal asran. Anwar nur ilah matayah. Mana kenderaan bagi kulub segala hati, wal asra dan bagi segala sir. Habis. Sebagian masuk syurga tanpa hisap, Allah majalah minum. Di kalangan ahli sunnah ni, mereka yang masuk hisap syurga tanpa hisap, daripada gulungan syuhada.
orang yang syahid. Syahid ada dua, satu syahid zahir, satu syahid batin. Syahid zahir tu yang mati, yang kita tengok mati dia pun kan, Palestin, Rohingya, di Bosnia dulu kan umat Islam berperang, kita tengok yang mati teruk-teruk, dia kena azab, dinyanyikan oleh kapi laknatullah. Bak kapi ni binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Kapi tu lah ni. Tu Quran sebut tu. Inna syarrad dawab allazina kafaru. Sesungguhnya binatang yang paling jahat yang merangkak atas muka bumi ialah orang-orang kafir. Taraf orang kafir tu binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Itu dia ni. Lepas tu perangai jahat. Dia berteruk daripada babi dan anjing. Yahudi ni berteruk daripada babi dan anjing. Babi dan anjing lagi baik. Atau tarap dia tu. Tuhan sebut dalam Quran syarat dawab. Baik, sekarang daripada ahli sunnah wal jamaah ditapis. Etikat dia ahli sunnah wal jamaah ada betul. Kemudian pabaduhum yadukhulun al-jannah bi ghairi hisab. Dia masuk syurga tanpa hisab. Di antara syahid zahir, orang yang berperang macam kita tengok sekarang, Palestin, dia berjuang kena Ta'ala, dia mati dan ni. Macam-macam tanda Kita tengok yang senyum ada darah mengalir, macam-macam wangi dah. Tuan tunjuk zahir lagi lah. Itu syahid zahir. Maka dimasuk yadukhulun al-jannah bi ghairi hisab, tanpa syurga. Itu syahid zahir. Kalau syahid batin, orang yang duduk dalam makamil musyahadah, bila hati dia tak pernah luput dengan Tuhan, sentiasa syuk dengan Tuhan. Itu kalau mati satu kan? Ya, dia ada dua syahid. Ya, syahadah zahirah wa syahadah batinah. Satu. Wala azab. Kemudian wabaduhum bihisabin. Tapi yasirin, dah sengah dia masuk syurga tapi kena hisap dulu. Dia kena tanya, tapi tak berat, tanya dia sikit, hisaban yasirah. Dan setengah daripada mereka yang diseksa dan masuk ke neraka kemudian dikeluarkan. Dia masuk neraka dulu. Ini setengah daripada orang awam muslimin. Orang yang tak berjejak dalam makamil musyahadah. Ya, orang yang tak jejak dalam makamil musyahadah, dia banyak melakukan panggil syirik asgar wa syirkul khafih. Ya. Kalau dia masuk makam musyahadah, dia lepas daripada syirik, tiga syirik. Asyirkul jali wa syirkul asgar wa syirkul asgar wa syirkul khafi. Ya, maka dia jadi golongan muwahiduna hakikatan. Orang yang betul-betul mentauhidkan Ta'ala secara hakikat. Ya, etikat dia mentauhidkan Tuhan, pandangan dia syuhud pun dia mentauhidkan Tuhan ni. Bahawa dia tak pandang diri dia, dia matikan diri dia, pandang semua hakikat Tuhan. Itu tinggi martabat ni. Kalau tidak duduk taraf itu, maka dia akan pandang diri dia. Dia buat amal, tetapi bukan bihi, ya, tapi bika. Bukan dengan Allah, tapi dengan dia. Dia rasa dia lagi, dia. Ya, bila katakan sewujud kita ada lagi, itu dia tak matikan dengan la haula wala quwatah illa billah. Dia sebut aja, tapi dia belum duduk makam tu. Maka dia masih lagi ada syirik, tapi bukan syirik akbar. Bukan syirik batin akidah, syirik pandangan dan nazar. Maka dia masih nampak diri dia itu syirik. Bila kata keluar, iza harajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, engkau sampai kepada Tuhan. Ya, itu latihan sebut dibuat supaya membuang pandangan kalbi kita kepada diri kita, pandang terus kepada dia, sehingga dia berjalan dengan Allah Ta'ala, dia duduk dengan Allah Ta'ala, dia makan dengan Allah Ta'ala, dia berjalan semua dengan Allah Ta'ala. Ya, pening dengar ni kan. Ya, dia berjalan dengan Tuhan baru dia dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Mana hadis tu? Hadis sahih. La yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'ah allazi yasma'u bi ila akhir hadis. Ya, sentiasalah hamba-Ku mengerjakan amal yang sunat sehingga Aku kasih pada dia. Bila Aku kasih pada dia, tengok hadis ni. Kuntu sam'ah, akulah pendengarnya. Dia mendengar dengan Aku. Dia bercakap dengan Aku. Dia berjalan dengan Aku. Mana je billah itu maksudnya. Dia dua, billah au binafsi. Kalau engkau berjalan binafsi dengan diri engkau, engkau syirik. Tapi bukan syirik akidah. Ini syirik bin nazar. Yang syirik pada keperasanan diri. Dia tak matikan lagi yang tajuk besar dalam Quran kata apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Tuhan kita jadikan kita, kita tahu perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Berjalan, duduk, bangun, melihat, bercakap, mendengar, semua billah. Ada kalau duduk tangga ni, maka dipanggil golongan ni masuk golongan musyahadah, ahli syuhud. Sebab dia akan masuk syurga bagi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Ya. Yeah.
Itu mana orang-orang yang telah lepas kalbi dia, dia panggil duduk makam hurriyah, makam kemerdekaan. Dia merdeka. Kalau peringkat bawah tadi dia duduk makamun ibadah atau makamun ubudiyah. Kalau atas lagi dia panggil hurriyah, makam merdeka. Sebab tu warid bila sampai awrada alaika liyatasallama min yadil aghyar wa yuharrik bil rizqin min rikil asr. Atau campakkan warid supaya melepaskan kalbi kamu daripada dipegang oleh makhluk. Ya, kita buat ibadat nampak makhluk tu kan pegang dari jalan kan. Difanak, direnyak habis. Ya, warikil asar dan maknanya kehambaan. Dia jadi hamba dengan makhluk, bukan dengan Tuhan. Dia nampak makhluk, nampak diri dia. Itu makin-makin tersangkut lagi. Yang ni, ni kalau buat ibadat, rajin. Tapi dia sangkut lagi nampak diri dia, makin lahir sifat apa? Ria, ujub, suma'ah, takabur. Buat amal. Tapi amal dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Amal kita terpaksa masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu, dah basuh bersih, boleh keluar. Ya, orang yang duduk tarap tauhid am saja, yang ni banyak masuk neraka dulu kan. Kemudian keluar balik. Kalau dia duduk tauhid khas, ada masuk syurga direct terus. Sebab diri dia pun dia tak nampak kan? Dia nampak hanya afal Allah Ta'ala. Dia fanak billah lagi. Ya, itu semua hadis-hadis sahih dia. Dan Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha ramah. Wa ma ramaita, bukan engkau yang melontar ya Muhammad. Iz ramaita, ketika engkau melontar, walakinallaha ramah, hakikat yang melontar ialah Tuhan yang menggerakkan dia semua sendiri. Maka cari sampai terbuka pandangan kita dengan dia. Terbuka hijab, apa dia rasakan nikmat betul dia dengan Tuhan. Dan tak ada nikmat paling besar bila terbuka kalbi dia dengan Tuhan. Basidi Ahmad Idris sebut dalam wirid sahur, dia kena apa tuan? Ya. Ishtighalul qalbi ma Allah. Hati kamu kena tumpu dengan Tuhan, fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap nafas dan tiap-tiap kelipan mata, jangan ada kosong. Itu dia. Bila dia boleh ishtighal, dia akan naik yang kedua. Dia akan dapat apa dia? Lazzatul zikr. Tuhan akan hadiah dia kemanisan. Dua. Naik yang ketiga pula, dia akan rasa ishkun asyakani wa asyiktuhu. Itu kalam Sidi Ahmad Idris dekat sebut. Ya. Dia akan diberikan apa? Dia asyik, rindu kuat dengan Tuhan, dan Tuhan membalas kerinduan dia. Tiga. Yang keempat, bila berlaku benda ni, rafak tulis hijab, aku buka hijab tu ambil habis. Pum, dia tajam dia habis. Lenyap yang lain, berlazat dia dengan Tuhan. Bermakna, rohani dia bukan duduk alam ni lagi dah ni. Ni alam kita alam khalqi, alam khalaq. Dia naik alam il malakut wal jawarud. Jasad di sini muta'alak luruh di sana, sentiasa berlazat dengan Tuhan. Itulah nikmat paling besar kan, eh? Kalau tak dapat, sampai malaikat maut terik nyawa, rugi besar kita. Ibn Atta sebut dalam munajat dia, mazal lazi wajada man faqadak wa man lazi faqada man wajadak laqad khaba man radia dunaka badalan. Mazal lazi wajada man faqadak, apa kehasilan sepanjang hidup dia 80 tahun, 100 tahun? Faqadat ay faqada syuhudat. Ini dia. Luput akan makamil musyahadat. Tak berjejak. Sebalik, wa man lazi faqada man wajadat. Apakah keluputan orang ada benda ni? Dia ditarik kalbi dia terus dapat musyahadat ke Tuhan. Ya? Itu dia. Allah. Laqad khaba man radia dunaka badalan. Rugi serugi-rugi orang yang menukar makhluk dengan Tuhan. Dia berhadap pada makhluk, dia tak berhadap pada Tuhan. Dia kenal makhluk, dia kurang kenal Tuhan dia. Dia takut pada makhluk, dia tak takut pada Tuhan dia. Dia kasih pada makhluk, dia tidak cinta kepada tu Tuhan dia. Ini rugi serugi-rugi. Dia kena tukar bintan. Ya? Itu dia. Habis. Itu dia antara golongan yang kedua. Dan, ya? Ahli sunnah dia pecah lagi tu. Ahli sunnah yang masuk direct syurga ni ahli makrifah. Kemudian ahli sunnah yang masuk syurga tapi kena hisap. Tapi sikit hisap ni. Ada yang hisap berat. Ada yang dah masuk, kena masuk neraka dulu. Aku nak bawa dia masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Iman dia mesti ada. Sebab neraka tidak menerima secara kekal orang yang ada iman walaupun sedikit. Ya. Sebab satu cerita dalam hadis seorang tu, tengok-tengok malaikat, tengok tak ada amalan tadi. Tiba-tiba dia pasung dagu dia ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana ada iman, maka dikeluarkan. Tapi teruklah tuan-tuan, dah kena layak dulu. Jadi kita kena nak, kalau boleh neraka pun pandang pun tak nampak, tapi dia berdesuk begitu saja. Jadi kena tahu perjalanan kita laju tidak laju di sinilah. Kalau laju kita dengan Tuhan, rohani kita laju dengan Tuhan, bisa sana laju. Kalau di sini terkembak, berkembang, macam mana pun terkembak-kembak.
Sebab ada yang melintang macam kilat, sum, neraka pun tak nampak. Ada macam angin yang kencang, ada dengan kenderaan korban dan sebagainya. Ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang mengesut pun ada. Ya, ada yang jalan jatuh bangun, ada yang bau pijak sap dengan kita apa? Akilur riba, orang makan riba tengah neraka cukup geram nanti. Dia pijak aja tang sirat di dalam neraka dia sentap sang diumban ke bawah ini. Allah, bayangkan kan kalau kita jatuh tingkat 20 tingkat macam mana rasa. Ya, sedangkan neraka punya dalam 70 tahun kan. 70 tahun. Sahabat tengah duduk dengan baginda SAW dengan satu wajbah dentuman yang kuat. Rasulullah tanya, tahu tak apa dentuman itu? Sahabat kata, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Itulah batu yang besar baru sampai ke dasar neraka, memakan masa 70 tahun. Kalau tuan-tuan cepatkan batu besar tengah laut agak disampai berapa minit sampai bawah kan? Ya, lautan dunia tak sampai 20 km kan? Apa 17-19 tahu dah 20, kalau cepat batu sekejap sampai. Ni lautan 70 tahun. Oh, tak tahu macam mana dalam ni. Bayangkan tu. Kalau ditempatkan ni, wallah ya zubillah. Habis. Dan dikeluarkan, lalu masuk dia ke syurga di gulungan mukmin awam. Mereka tidak abadi dalam neraka sebab iman tu ada. Ya. Ha, seperti abadinya orang kafir. Ni ada pula kata orang kafir pula ke akhir keluar. Oh, kacau dia. Ya, macam-macam kan. Ni pula ashabul kafi pula dia kata apa Kristian ni macam-macam bebal betul gila ni menatang apa ni. Tak ada ulama kata daripada Kristian lah bodoh betul lah ni bila bangang tentu jadi intan ni biar dia dengar lah bangang ya. Pada bebal tak ada ulama tak segala tak pandai jangan kau bercakap bagal betul kan bagal bin himar ni. Ya kata kata bercakap agama serah pada agama lah. Afatuddin salasah, kerosakan agama itu tiga. Pertama, fakirun fajir. Fakir, orang tapi jahat, ulama jahat. Yang jadi angguk, ampusana wa ampusinya. Ini banyak ni. Yang satu lagi apa? Ya, mujtahidun jahilun. Ini nak cakap agama tapi jahil. Tak kerti jangan cakap serah pada ahli. Nanti apa nak cakap? Ya, semua kena laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Gosak dengan ni. Kemudian orang kafir, orang munafik, ya. Yang sebelas lagi mereka ini termasuk dalam ahli bid'ah. Siapa dia? Gulungan halawiyah, gulungan samaraniyah, ya. Yang kedua gulungan ya haliyah, ketiga auliyah, keempat samaraniyah, kelima hubbiyah, enam hurriyah, tujuh ibahiyah, lapan mutakassilah, sembilan mutajahilah, yang ke-10 wafiqiyah dan ke-11 ilhamiyah. Ini sebelah antara banyak pecahan ni tadi macam-macam ni. Allah Allah. Kemudian fa'amal mazhabul halawiyah. Halawiyah pertama tu. Mazhab dia apa? Fa'innahum yakulu an-nazar ila badanil jamilah wal amrad halalun. Fayab usuna wa yad'una at-takbilah wal mu'anakah mubahun haza kufrun mahdun. Gulungan halawiyah ni berpandangan bahawa melihat tubuh wanita cantik dan laki-laki tampan halal gitu. Ya, yang jaga kan ada juga kadang-kadang kita dengar. Itu semua Tuhan punya hadiah kan dia bagi kat kita. Kita tengok je, wah banyak kacau. Ya. Sedangkan Nabi kata dalam hadis sahih Bukhari Muslim tu. Innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min syihamil iblis faman tarakaha azakahu Allahu ta'ma ibaratin tasubu. Sesungguhnya melihat satu pandangan kepada kecantikan aurat perempuan, tengok cantik perempuan tu, itu anak panah beracun daripada anak panah iblis. Pun dah kena tu. Siapa meninggalkan kena gerun dengan Tuhan, Tuhan hadiahkan dia azakahu Allahu ta'ma ibaratun tasubu. Itu hadiah kemanisan ibadat dapat. Mana manis ibadat duduk di bawah tarkul ma'asi. Meninggalkan maksiat. Ya? Ha, jangan ada itu. Pandangan luar atau pandangan dalam. Pandangan luar dia nampak yang dalam teringat. Lepas tu dia main mesej. Teruk. Lepas tu lagi dengan bini orang pun habis dia buat. Macam-macam hal lain. Itu gulungan halawiyah. Ya? Iaitu gulungan halawiyah berpandangan bahawa melihat tubuh cantik. Ya, sekarang dia tak ada boleh dakwa kan? Ha? Kacau bini orang tak kena dakwa kan? Ha?
Ada kena dakwa kan? Tak dakwa ni? Ha, jangan tuan-tuan kacau bini orang pula. Kan? Kau mesej dengan bini orang, aku kena laknat dengan Allah Ta'ala. Ya? Dia kata, undang-undang sekarang dah tak ada dah, tak ada dakwa kata. Ya? Mari kita murat ramai-ramai bini orang. Mampus tu. Kau nak tunggu neraka jahanam. Dan laki-laki yang tampan. Amrat ni mana laki-laki yang dekat-dekat umur dia balik. Dia belum balik lagi. Macam 12, 13. Rupa dia putih macam perempuan. Jalan pula maju ni kan macam cekmek. Atau nanti jadi kaum Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya, dia kata halal. Dia kata. Ini golongan apa ni? Halawiyah panggil. Mereka berpendapat bahawa menari, memeluk, mencium adalah mubah. Peluk cium orang tu tak ada apa-apa dia kata. Bukan luak pun dia kata. Wah, bukan luak dia kata. Macam-macam. Ini orang dibolehkan oleh agama kita. Gulungan dia apa? Jelas kufur, kafir, terang, habis. Sebab dia menghalalkan benda yang haram. Itu gulungan pertama. Halawiyah. Ada kan ni? Dan bertangkap masukkan nur pula dengan mulut pada dia kan. Pam bil pam. Boleh dia pam dua. Tu pam, pam pun mulut. Ya, guru mursyid cium perempuan. Ha, masuk mulut nur. Wah, banyak senang je nur. Ramai jadi mursyid jadi pelesit ni. Al pam bil pam ni. Mulut ke mulut. Tak ada tempat lain kau nak masuk mulut. Kau telinga boleh tahan. Ni mulut ke mulut tu setan dan macam-macam ni. Ha, jaga ni jaga. Ni jadi dah. Allah Allah. Dan satu lagi wa ammal haliyah, gulungan haliyah nama dia. Fa innahum yaqulu ar-raqsu wad darbul yad halalun wa yaquluna li syekh halatun la yu'abbiru anhu asyara. Hadza bid'atun laysa fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gulungan haliyah ni orang mereka yang beranggapan bahawa menari, ya, dia berjoget dan bertepuk tangan adalah halal. Dan syekh ni sebut halah, artinya orang yang sudah tidak diatur oleh syarak, ya. Ha, tu yang dia buat konon macam majzub pada jazbah lain tentang ni. Ini tak dia buat dia menari. Ketika tu konon macam dah panah. Ya, rupanya benar macam ni. Dan ini adalah satu bid'ah yang tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara dia 11 tadi tentang ni. Jangan tercebur ni kata imam ulama besar, wali besar, ahli bait Nabi SAW. Jawab dia Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Ajailah Ajailani. Kemudian wa ammal awliyaiyah ila akhim wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa mawlana ala Muhammadin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.